kayaknya sayang gitu kalau itu. Bongkar nih. Bongkar. Oke, semoga semua baik aja. Kembali lagi dengan kita. Feel Story 10. Mengingat Instagram mulu. Iya, salah itu. Oke. Kali ini momen apa ya? Birthday kamu. Oh iya. Ini video kedua ya berarti ya? Iya, setelah surprise kamu ya. Ini kita mau makan fine dining lagi. Iya. Ini hadiah dari adik ipar atau adiknya Lani. Sebenarnya sih buat kamu ya awalnya. Enggak, buat kita berdua dia bilang. Oke. Okay. Thanks so much. Iya, jadi kita dapat voucher fine dining di salah satu restoran di dekat city, daerah Firmon. Nah, kita sekarang mau coba ini sekaligus review makanannya. Kayak mana sih modelnya? Ini, sama apa beda dengan nah, yang sebelumnya? Ini kedua kalinya kita makan fine dining di sini ya. Iya, betul. Jadi tadi dari stasiun kita harus jalan ke arah kanan dan ternyata restorannya di situ. Sudah terlihat tulisannya. Okay, thank you. Tempatnya bagus ya, dalamnya. Ini Parisnya ya, French. Thank you. Jadi ini menunya. Mari kita ini ada menu entree-nya sama mains and dessert. Sekarang kita mau pilih. So and for the main I want this Margaret de Canac and she wants linguine ox equated. Yes. Tadi mana yang kamu? She wants profiteer for animation. And she wants can I order for extra? Baby spinach, toast with garlic and chili, please. Anything else? That's all for now. Thank you. Thank you. Do we want to use the main tree or not? This is concerned that I don't think it's... Ya, ini dia kita. Ini apa? Entree. Entree. Ya, salah kok entree. Gak apa-apa. Jadi ini aku pilihnya yang smoked salmon. Tadi bahasa Prancis semua menunya, jadi... Aduh, ribut namanya. Ribut namanya. Tapi intinya salmon aja. Sama, gue juga gak tau apa. Nah, di atas ini kayak sejenis apa ya? Kayaknya crispy gitu. Crispy, iya ada crispy-nya. Tadi emang kayaknya nyebut crispy-crispy gitu sih. Gurih asin gitu. Bongkar gak nih? Bongkar ya? Makan. Wah, lihat tuh. Ini ada salad. Ini dalamnya ada kayak krim. Krimnya kayak asin-asin gurih gitu. Oh, kayak ini kali ya, yogurt mungkin. Mungkin, tapi enggak lah. Comot ya. Lemaknya kayaknya tinggi nih. Kalau aku boleh cobain itu. Boleh cobain? Enggak. Enggak bisa dipotek gitu. Enggak bisa, harus sama satu. Harus makan satu ya? Ambil aja satu. Cobain ya. Puisi. Banget. Nah ini katanya satu, pasti aku bisa habisin sih. Sausnya ada rasa asin ya? Iya, lebih kasin kan, kasin gurinya. Gak tahu apa itu. Bukan asam ya? Enggak, asin ya? Asin ya, aku bilang asin kan, bukan asam. Apa ini?
Kalau ini asin nih. Ini asin. Ini asin. Hmm. Kayak crispy-an gorengan gitu. Potato. Potato ya? Crispy potato. Oke, ini aku dapat entree, dapat 2 roti. Menunya sih, kalau ini jauh lebih banyak menurut aku porsinya dari Valen. Aku dapat 2 fish, 2 prawn, sama 2 mussel. Nah, sekarang ini supnya dari seafood. Apa tuh? Apa ini? Ikan bukan ya? Ikan, tapi aku gak tahu ini jenis ikan apa. Tapi ini enak banget. Gurih ya? Itu kayak sausnya kayak enak tuh ya? Hah? Taruh aja. Wah ini salmon juga lah isinya. Eh, salmon. Aku kayak, modelnya kayak salmon tapi kayak kaldu gitu sih. Ini yang salmon matang kalau kamu, tadi aku yang mentah. Rotinya pakai saus itu. Kayak kari gak sih saus-sausnya? Enggak ya? Sausnya enak, gurih gitu, enggak kayak paling. Terus apa ya, rasanya rich gitu, enak banget. Nah, sekarang aku cobain mussel-nya. Jadi mussel itu kayak kerang ya, kerang hijau ya? Kerang hijau, green mussel. What do you think? Ini enak banget sih, cocok buat musim dingin gini. Aku suka sepeda. Sepeda kan? Berarti ya kita mau habisin ini, nanti kita lanjut ke main course ya. Oke. Okay. Ya, yang kedua ini main course-nya ya. Aku tadi pilih crispy skin duck itu. Bebek. Tapi nggak tahu tadi nama apanya, lupa, banyak banget ini namanya. Baby ini baby spinach-nya. Ini duck-nya, atau bebeknya. Ini saus apa ya? Ini kayak manis-manis, asam gitu ya. Mirip kayak sweet chili. Bebek saus. Bagian kulitnya benar. Ini crispy. Benar. Hmm. Ini akunya gitu. Mau cobain boleh? Mil. Ya. Kayaknya fine dining yang ini lebih oke sih dibanding yang sebelumnya. Ya lebih padat, lebih banyak isinya. Kalau yang di sebelumnya kayak lebih eksklusif banget kayaknya ya. Nah, ini sayur. Ini lembut ya? Lembut banget kan? Gampang digigit. Biasanya bebek agak keras ya. Ini bayam nih. Pahit, kayaknya bukan bayam ya? Oh, kale. I think that's kale. Oh iya. Ini lebih ke pahit sih, dia kayak cuma di steam doang. Dikit garam. Bukan stir fry. Enggak. Stir fry ya? Iya ada oily-nya. Sebentar ya, gak lama stir fry-nya. Terus ini Lani tadi ada tambahan bayam. Baby spinach, ada sedikit kayak cili-ciliannya ya. Chili and garlic. Enak. Cara masaknya persis kayak gini, cuma ini ada cabenya aja gitu. Ini aku pesan chili sounding ini. Jadi apa namanya, sausnya kayak tomato merah gitu. Aduh, masih panas nggak ya, kita cobain. Bener, ini tomato sauce. Nggak ada pedes, tapi nggak pedes banget. Linguininya juga enak, matangnya pas. Sekarang aku mau cobain prawn-nya. Prawn-nya dapat banyak loh. Berapa biji itu? 6. Oh, lumayan banyak ya. Worth it sih. Prawn-nya juicy banget. Kalau ini ekstra ya, jadi kita nggak bagian dari paket yang kita pesan ya. Aku suka sih linguininya, enak. Linguininnya mantap ya. Kamu cobain ya guys. Iya. Ya udah kita habisin ya. Nanti selanjutnya yang bagian dessert ya. Nah, akhirnya kita dapat course terakhir itu dessert. Ini warm
puding terus ada es krimnya. Jadi puding itu hangat. Oh, itu puding ya? Puding. Piringnya sih yang hangat. Like cake ya? Iya, dari tadi itu sebenarnya kita piring kita hangat ya dari awal. Oh ya? Hmm. Ini juga hangat. Cakep sih. Cakep sih. Ini sayang kayaknya pini makan kayaknya. Itu karamelnya. Kayaknya sayang gitu kalau di itu. Bongkar nih, bongkar deh. Bongkar. Pelan-pelan lah. Wah, ini kayak cake dia jatuhnya sih. Ini kayak cake loh. Hmm. Manis. Hmm, banget. Ini lebih ke karamel. Ini dingin nih krimnya. Ini karamelnya cuma agak beku jadi kayak kerupuk. Kayak gulali-gulali gitu ya. Sensasinya bagus. Ratingnya bagus. Intinya dia kalau udah habis makan berat, entree, and then main course, and then dessert selalu pasti manis. Oh iya. Yeah. Yeah, yeah. Gitu. Ya aku tadi pesan profiterol, maison. Ini kalau di Indo semacam kue sus. Oh itu kue sus. Iya kayak kue sus. Terus itu dalamnya biasanya ada custard. Terus ini sausnya tadi informasinya ini mint dan coklat. Mint dan coklat. Let's try. Wow. Benar di dalamnya ada custardnya. Oh wow, custard. Mari kita coba dulu. Luarnya ternyata nggak keras, luarnya lembut. Terus dia kasih whipped cream sama presentasinya kasih coklat sedikit. Rasanya enak banget, seperti kue sus. Cuma ini isinya lebih padat. Kalau kue sus biasanya kan isinya lebih apa ya? Lembut ya apa gimana? Kopong? Cair. Cair ya. Ini lebih padat ya. Ini lebih padat. Nah, menu apa aja yang dari awal kita pesan? Entree kita makan. Aku punya bola base de Marseille. Kalau kamu aku bola de. Salmon. Rolet de salmon, and then kita ada pesan extra baby spinach. Oke. Okay. Terus mainnya? Course-nya aku pesan linguine aux crevettes. Kalau kamu pesan yang magret tekanan. Iya. Terakhir. Dessert-nya aku pesan profiterole. Dessert kamu one stick ide. Oke, itu dia kita tadi nyebutin nama-nama menunya semua dalam bahasa Perancis. Oh, iya, jadi ini makanan orang sana. Restoran Perancis jadi bahasanya agak sulit. Nah, kita sudah selesai semuanya, kita mau bayar ya. Ini tempatnya, coba. Oh, ada alat di atas juga.